Jadi begini rekan-rekan, pengakuan tersangka kan kita tahu semua. Ya. Syukur ini tersangka bunyi, ngomong. Kalau nggak ngomong sekalipun tidak ada masalah. Kita sudah punya alat bukti untuk memberikan sangkaan terhadap yang bersangkutan dan siap untuk kita bawa ke pengadilan. Pengacara keluarga Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak tidak percaya dengan motif pembunuhan yang diduga dilakukan oleh Irjen Verdi Sambo terhadap Brigadir J. Diketahui Polri mengungkapkan Sambo membunuh Brigadir J lantaran ajudannya itu melakukan tindakan yang melukai harkat dan martabat keluarga. Kamarudin lalu berandai jika tindakan Brigadir J yang dimaksud Polri adalah melecehkan istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, ada sejumlah hal yang janggal. Menurutnya, apabila Putri dilecehkan di Magelang, Sambo tidak akan mungkin membiarkan sang istri dikawal orang yang telah melecehkannya untuk kembali ke Jakarta. Kamarudin mengatakan hanya Verdi Sambo di dunia ini yang membiarkan istrinya dikawal orang yang telah melakukan pelecehan. Selanjutnya, Kamarudin membeberkan bukti lain dari kebohongan motif Verdi Sambo. Dia menyebutkan pada awal kasus ini mencuat, tindakan pelecehan seksual terhadap Putri disebut terjadi di rumah dinas Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Alhasil tindakan Brigadir J itu dilaporkan ke Polres Metro Jaya, Jakarta Selatan. Polisi bahkan menerima laporan polisi tersebut di mana diduga terjadi pelecehan terhadap Putri. Kamarudin mempertanyakan kenapa Sambo tidak membuat laporan polisi di Magelang jika tindakan pelecehan tersebut terjadi di sana bukan di Jakarta Selatan. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, silakan. Jadi begini rekan-rekan, pengakuan tersangka kan kita tahu semua. Ya. Syukur ini tersangka bunyi, ngomong. Kalau nggak ngomong sekalipun tidak ada masalah. Kita sudah punya alat bukti untuk memberikan sangkaan terhadap yang bersangkutan dan siap untuk kita bawa ke pengadilan. Terima kasih. Itu pengakuan tersangka di BAP. Sudah narasinya kan seperti itu narasinya tadi. Yang saya sampaikan kan pengakuan di BAP. Oke. Cukup. Terima kasih.